Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi satu hal yang sangat penting dari perkembangan seleksi P3K tahun 2022, di mana untuk tahapan pada beberapa hari ini itu adalah seleksi bagi pelamar umum atau P4 pada seleksi P3K guru tahun 2022, di mana tahapannya itu terdapat di P3K tahun 2023. Berbagai informasi V1 khususnya bagi yang sudah memiliki penempatan, informasi terkait dengan pemberkasan dan juga pengumuman hasil seleksi, dan juga untuk P2 dan juga V3 hasil seleksi observasi tes kesesuaian. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN baik CPNS maupun juga P3K. Baiklah, langsung saja informasi yang pertama kami dapatkan ini bahwasanya hasil dari rapat koordinasi bersama Kemenfan RB, BKN dan juga pengurus asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia, pemerintah pusat menyiapkan regulasi penyelesaian honorer baik guru, tenaga kesehatan maupun juga tenaga teknis lainnya, ada soal porsi pembiayaan P3K. Nah, di sini pemerintah pusat menyiapkan regulasi penyelesaian honorer di mana terdapat porsi untuk pembiayaan P3K. Ini yang menjadi masalah klasik dari pemerintah daerah. Menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Bima Arya, dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada hari Rabu kemarin, sudah ada titik terang, alhamdulillah ya, bagi teman-teman honorer semuanya. Baik pemerintah pusat dalam hal ini Menfan RB Pak Abdullah Ajur Anas dan Kepala BLT, Kepala PLT Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Haryawi Bisana serta Asosiasi Pemerintah Daerah sudah sepakat dengan opsi penyelesaian tenaga honorer. Menurut Arya, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi nantinya, yaitu dengan peraturan Menpan RB tentunya ya. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai P3K masih menjadi polemik. Nah, ini yang menjadi masalah ya teman-teman semua. Meskipun sudah ada PMK yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan, dan sekali lagi pemerintah daerah dalam hal ini masih saja ketakutan ya, karena nanti pembiayaannya itu dibebankan kepada APBD. Banyak pemerintah daerah mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim bahwa anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau DAU. Bagi bagian pembiayaan ini yang sangat penting akan pembagian antara porsi pusat dan juga daerah, kata Arya Bima yang juga wali kota Bogor saat ini. Senada dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau AFKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara pemerintah daerah tentunya dengan pemerintah pusat. Pusat dan daerah mencari win-win solution dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan, itu dengan Menteri Keuangan tentunya. Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Sementara itu, Menpan RB Pak Ajar Anas mengatakan asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APEKSI, APKASI, dan BKN, tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Itu artinya teman-teman honorer baik guru, tenaga kesehatan maupun juga tenaga teknis lainnya yang tidak bisa diangkat di P3K tahun 2022 ini akan kena kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN, dan mudah-mudahan ini menjadi titik terang semua tenaga non-ASN atau honorer diangkat semuanya. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan oleh tim dari Asosiasi Pemda. Jadi nantinya peraturan atau regulasi ini akan diikut sertakan ya Asosiasi Pemerintah Daerah Indonesia, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana Menfar RB itu langsung dituangkan oleh pemerintah pusat. Namun dalam hal ini di P3K tahun 2023 Asosiasi Pemerintah Daerah itu akan diajak sama-sama untuk merumuskan
salah satu regulasi seleksi CASN tahun 2023. Terkait dengan pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dengan Komisi 2 DPR menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah. Pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ditanggung oleh pusat, sedangkan P3K teknis dibiayai Pemda. Kedua, Pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung pusat dan Pemda menanggung tunjangan. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan tiga opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruh honorer menjadi ASN, diberhentikan semuanya, dan terakhir diangkat ASN berdasarkan skala prioritas. Nah, ini yang menjadi regulasi nantinya, di mana teman-teman dari pemerintah pusat dalam hal ini Fanselas akan melibatkan teman-teman asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia. Ini cukup baik ya, karena penyelesaian tenaga non-ASN ini atau honorer ini harus melibatkan pemerintah daerah di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya, informasi yang kedua ini dari pemerintah Kabupaten Kapuas yang membuka formasi P3K untuk guru. Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikan ataupun guru. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan akan memenuhi kekurangan tenaga pendidik di daerah non pasang surut. Itu artinya akan kita buka formasi P3K untuk tenaga pendidik sebesar 1.098 orang yang nantinya ditempatkan di sekolah yang memiliki kekurangan guru. Nah, ini untuk P3K tahun 2023. Nah, di sini teman-teman semua pemerintah daerah pastinya akan memperoleh informasi tentang regulasi. Namun diharapkan juga dari teman-teman honorer semuanya untuk bergerak, minimal berkomunikasi, beraudiensi dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan formasi yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan guru-guru, tenaga teknis maupun juga tenaga kesehatan. Ia berharap usulan yang sudah disampaikan ke Kemenpan RB bisa terakomodir sehingga kebutuhan akan tenaga pendidik bisa terpenuhi. Kita membuka formasi P3K dengan jumlah yang banyak tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini salah satu kabupaten yang telah mengusulkan formasi P3K di tahun 2023. Sangat cepat ya teman-teman semua. Nah, informasi juga untuk pendaftaran CPNS di tahun 2023 hanya untuk 4 profesi termasuk dosen dan juga syarat lainnya. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan juga P3K di tahun 2023 ini. Khusus untuk seleksi CPNS, Menfan RB Fajar Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu yaitu hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis lainnya. Nah, jadi teman-teman semua untuk CPNS di tahun 2023 ini sangat sedikit ya untuk teman-teman guru honorer, bahkan tidak ada mungkinnya untuk guru honorer dan juga tenaga kesehatan itu dialihkan ke dalam P3K saja dulu, berfokus ke dalam pelayanan dasar dan juga tenaga kesehatan itu untuk P3K. Nah, mungkin itu ketiga informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.